Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa kita telah melakukan aksi bersih kawasan pelabuhan dalam rangka memperingati Hari Nusantara tahun 2021. Kegiatan aksi bersih ini didukung oleh kurang lebih 500 relawan yang terdiri dari pemerintah Kota Tegal, instansi-instansi yang terkait, otoritas yang ada di kawasan pelabuhan Tegal Sari, siswa-siswi dan mahasiswa akademisi, kemudian komunitas dan kelompok relawan yang peduli lingkungan. Nah, seperti dijelaskan tadi, dalam aksi ini teman-teman volunteer melakukan aksi pungut sampah, khususnya sampah plastik di area dermaga, area tempat pelelangan ikan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari. Kedepan, semoga aksi ini terus berlanjut dan menjadi kegiatan rutin untuk menumbuhkan kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan pelabuhan dari sampah plastik khususnya. Terima kasih. Dihimbau kepada para pengunjung, pelaku usaha, dan pekerja perikanan agar senantiasa mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Tidak membuang sampah sembarangan, melakukan pemilahan serta membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 1 kapal nelayan 1 karung plastik ini adalah gerakan inisiasi yang dipelopori oleh Destructive Fishing Watch, juga beberapa teman-teman kita dari Fantri, dari WCD, juga dari beberapa kelompok aktivis masyarakat yang memang konsen terhadap lingkungan, khususnya sampah yang ada di daratan dan di lautan. Harapan dari kegiatan ini adalah selain berkurangnya kebocoran sampah di laut, juga memberikan kesadaran baru kepada masyarakat bahwa laut yang kotor akan menyebabkan ikan-ikan juga berkurang. Oleh sebab itu, kita menginisiasi gerakan ini
minimal untuk bisa membawa kembali sampah perbekalan para nelayan, khususnya nelayan-nelayan yang ada di Tegal Sari ini, untuk bisa kembali ke daratan.